Saudara, dua orang pelaku pencurian motor yang sedang beraksi di Jalan Malaka 3 Cilincing, Jakarta Utara digagalkan seorang emak-emak. Pelaku sempat mengeluarkan pistol untuk menakuti saksi yang memergokinya. Pelaku dari rekaman kamera CCTV, dua orang pelaku berbagi tugas saat beraksi mencuri motor. Seorang pelaku memantau situasi dari atas motornya, sedangkan pelaku lainnya berusaha mengambil motor yang tengah terparkir di pinggir jalan. Aksi pencurian kemudian digagalkan seorang emak-emak yang sedang melintas berjalan kaki. Merasa curiga dengan tindakan pelaku, emak-emak ini langsung berteriak. Pelaku kemudian mengeluarkan pistol untuk menakuti saksi. Ketahuan saat beraksi, pelaku kemudian kabur. Kasus ini kini ditangani Mapolsek Cilincing. Kayaknya susah gitu. Makanya saya dengan sekuatan nengok, langsung ngomong maling. Cuma kalau orang kaget latah, saya bilang maling. Dia kaget, saya kaget. Pas saya kaget, saya ngelihat orang itu ngeluarin senjata dari dalam jaket. Makanya saya langsung balik arah.